Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada. Kali ini kami tampil dengan postingan terbaru kami di tahun ini di bulan Juli, berkenaan dengan banyak komentar tentang pakan terbaik buat ikan hias, khususnya ikan sikli, ikan predator, ikan oscar. Maka buat anakan, bagi mereka sajiannya adalah ya perlu ada upaya sesuai dengan kebutuhannya, karena mereka tidak sama dengan yang besar atau ikan oscar yang dewasa. Mereka butuh sesuai dengan ukuran mulutnya. Jadi kapasitas ikan disesuaikan dengan kapasitas makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Maka ada upaya dari berbagai macam makanan tradisional, sepertinya yang kita lihat sekarang, udang rebung seperti ini. Kalau kita kasih langsung bagi anakan ikan oscar, baik ikan oscar batik albino, demikian juga ikan oscar batik hitam putih atau dan lain sebagainya, maka mereka itu butuh yang lebih kecil daripada ukuran ikan rebung. Maka dari itu ada dua pakan terbaik bagi mereka, satu ikan teri dan kedua ikan rebung, apa udang rebung. Maka perlu kita olah sedemikian rupa, pengolahannya seperti ini ya. Kita mempergunakan blender daging pasangannya seperti ini. Jadi kita lihat ya, kita olah sedemikian rupa, kita blender supaya bisa mengecil atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya. Seperti hewan yang lain, ikan juga perlu diperhatikan pemberian pakannya, maka perlu diperkecil dengan cara di blender diperkecil. Ya, seperti ini. Kita olah dulu. Jadi untuk udang rebung ya, kalau orang Bugis di sini, orang Sulawesi, orang Bugis Wajo menamainya pepi ya. Kita mulai seperti ini ya. Sudah ya, dibalik-balik supaya merata. Sehingga ya, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Barangkali kalau dilihat langsung hasilnya lebih kecil dari awalnya, sehingga mulu ikan oscar sikli yang batik albino dan lain sebagainya bisa kemudian kita simpang di wadah tertentu, wadah-wadah tertentu untuk kebutuhan mereka. Demikian halnya dengan ikan teri seperti ini. Jadi ikan teri ini, karena kita mau samakan pakan untuk ikan dewasa indukan, maka kita mau samakan, maka untuk lebih cepat besar, panjang umur, sehat ya, kita lengkapi dengan berbagai macam pakan ya. Demikian halnya ini ikan teri, kita juga blender karena mereka sudah pasti tidak bisa mengkonsumsinya karena terlalu besar ya. Untuk ukuran, meratakan ukurannya bagi anakan ya, kita lakukan seperti ini.
ya kita olah, kita blender. Bagaimana kita lakukan pada udang robong, demikian juga untuk ikan teri. Ya, kita balik. Ya, sehingga hasilnya ya ternyata masih ada yang agak besar, maka kita butuh untuk akan dirapatkan. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kita saksikan, kita lihat. Ini sudah hampir merata, kecil. Namun tidak boleh menjadi serbuk. Harus ukurannya ya ini. Kemudian cara pemberian makan. Cara pemberian makan kita lihat. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, setelah kita olah pakan untuk makanan anakan ikan Oscar ini, pakan terbuat dari udang rebung, lalu kita sajikan kepada mereka setiap harinya udang rebung dengan serbuk udang rebung dengan serbuk ikan teri. Ya, kita taburkan seperti ini ya, setiap hari, supaya mudah dikonsumsi, sehat, sehingga menjadi ikan Oscar terbaik dan besar, panjang umur, sehat. Jadi mereka mengkonsumsi, kita padukan sesudah udang rebung, biasa kita campur lagi dengan ikan teri yang sudah di blender. Demikianlah para pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Atas komentarnya kami memberikan jawaban seperti ini, bagaimana apa upaya untuk anakan, pemberian pakan untuk anakan ikan Oscar, dan terkhusus untuk ikan Oscar batik baik batik albino, karena kita yang kami punya sekarang adalah batik albino dan batik yang kita saksikan ini, ikan Oscar batik impor satu, kalau albinonya masih lokal ya. Untuk itu, ketika postingan kami, sajian kami berguna bagi kita sekalian, maka kiranya di like dan di komen ketika ada kurang jelas, dan harapan kami untuk di subscribe. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.